Teman-teman, selamat sore menjelang malam. Saya sekarang berada di Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia, tepatnya di Mangsang Kebon, Sungai Beduk atau Sungai Beduk, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. Sekarang di Batam pukul jam 5 lebih 40 menit. Nih, saya sekarang berada di salah satu perkebunan yang ada di Kota Batam. Jadi di sini Mangsang Kebun itu sekarang diberdaya gunakan menjadi kebun-kebun seperti ini. Contohnya, ini seperti kebun buah naga seperti ini. Nah, ini sekarang dibudidayakan di Kota Batam. Sedang kembang. Ini Om Muis di sini tuh. Areanya sih saya belum tahu berapa kali berapa meter. Cuman dari kejauhan sana sampai nanti ke kiri terus ke sana. Sebelah kiri mentok juga ada masih. Tuh. Nah, di sini bukan cuman buah naga aja ya, semua buah-buahan. Temannya jalu, ayo. Oh, nih, salah satu sing buah nih gini. Gak tau guys tua borong. Tadi janjian di sini sama Om Heru sama Om Ableh mbuh urung teko donan, malah aku teko duluan. Nih, model yang ada di sini untuk pengembangannya bisa dilihat yang masih baru seperti ini. Jadi dibikin patok di bawah. Ini cor-coran. Jadi bikin cor-coran kotak seperti ini. Terus untuk penahan batangnya, ini kan tanamnya di sana. Penahan batangnya dikasih ban. Terus ada plusnya seperti ini. Nah. Jadi sederhananya seperti ini. Bisa teman-teman lakukan untuk model pengembangan buah naga atau tumbuhan buah naga di tempat teman-teman semuanya. Tuh, intinya kayak gini. Cor, kasih ini besi batangan sekitar 8 ini, 8 mili, bisa juga ya 8 mili. Itu, nah, kalau tampak jauhnya seperti ini. Nah, kefotoin ya. Terus, ini untuk area pupuknya, ada pupuk kandang, itu no. Pupuk kandang itu hasil juga dari sini. Di sini tuh ada ternakannya, ternak kambingnya di sini. Loh, ini hasil pupuk kandangnya nanti ke sini juga. Tuh ya. Untuk pengareanya masih manual sih, belum. Belum ada saluran-saluran yang biasanya muter enggak kalau di sini. Nih, areanya. Lumayan luas juga. Tiprung gesi ini ya. Nah, ini masih hijau. Kayak padha rung teko kaya wong ilang aku dhewe ning kene iki. Piye ngomong. Mau ewa kaisan. Tuh kono. Airnya sendiri ngambil dari bawah. Tuh. Ada sumber airnya di bawah. Nah. Jadi ditarik ke atas pakai
genset. Atau pompa air. Tuh, model kebun buah naga salah satu yang ada di Kota Batam. Tepatnya di Bukit Mangsang atau Mangsang Kebun. Besono to. Area lainnya ini. Endi hari iki rung teko iki? Srindile mau. Makasih ya. Emang area di sini diberdaya gunakan untuk perkebunan seperti ini. Dia ini ngomong iru koi. Kena tekan maghrib ya Kijan. Tuh area lainnya sini. Semuanya kebun temannya. Ayo bangunan apa ya? Apa kayak tempat sibuk? Tidak ngerti juga kayak. Kayaknya rusun nih kok. Rusun tempat sih. Kok nanti saya tanyain ya. Ini ada yang masih hutan sih di bawah ini. Ini dulunya hutan semuanya. Hutan dengan pohon-pohon gede semuanya. Terus tahu-tahu ditebang. Jadi area perkebunan seperti ini. Nah sekarang programnya itu boleh ditempatin atau dibikin kebun, cuman harus menanam pohon tahunan. Pohon-pohon keras harus ditanam seperti ini. Nah oh wes toh. Tadi aku arahnya datang dari sana. Jalan nih. Wes ngelotok. Setelah melihat kebun yang ada di Mangsang. Wit-wit aneh ini. Ya. Oke. Terima kasih. Saya Damang Marsan Salmojo dari Batam Pulau Andrea Indonesia. Semoga video ini menginspirasi teman-teman bahwa Batam itu ada banyak pesona yang bisa dieksplor, bukan cuman perkotaannya, ada juga suasana desa yang ada di Kota Batam. Terima kasih. Semoga sehat selalu teman-teman semuanya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dadah. Jaga kesehatan selalu, yes. Kau sama nanti lagi biar. Oh, tanganku betul. Ini lagi modelnya, ini lagi. Ini kebun ini lagi. Ada panen dewi-dewi ini lagi. Hei. Tonton lagi. Om Ablay bisa panen dewi-dewi. Bisa panen dewi-dewi ini lho. Bang, itu nanti itu bang. Mau bisa mateng gak? Mateng itu. Mentiknya kan garet itu tak? Hei, si ngejak ini Heru lho. Jak tekan kini tak gulek hilang aku. Langsung kaya wong hilang aku dewean. Rano. Dear net.
teh yo. Ana. Ana sama teh dewe-dewe niku lho. Panen dewe. Kamu sendi? Hah? Mau sendi? Mau insa apa? Gue. Wes ayo. Mau ini sih. Bang, mau ini rak melur ini malah sing duwe kebon. Ya. Gak neh, wes. Kita buah naga. Sentuh apa ya kemam bleh? Sentuh apa ya? Ikan dulu. Lu untuk lele barang? Oh. Untuk lele barang. Sampai tanggal 11. Insya Allah. Belum, heru, sepamanan diwian. Pakai nom.